Assalamualaikum semua. Di video ini, cikgu akan tunjukkan langkah-langkah untuk membina sudut 120 darjah. Untuk membina sudut 120 darjah, kita perlu bina sudut 60 darjah dahulu. Adalah bersamaan dengan 60 darab 2. Jadi, langkah pertama, kita akan bina sudut 60 darjah pada titik B. Kita letakkan jarum jangka lukis pada titik B. Kemudian, kita akan buat lengkung sebegini. Langkah seterusnya, kita akan letakkan jarum pada persilangan ini. Dan kita akan buat lengkungan sebegini. Jika kita buat satu garisan di sini, ini bermaksud sudut 60 darjah. 120 adalah 60 kali 2. Jadi, kita akan buat satu lagi 60 darjah. Kita letakkan jarum kita di sini. Dan kita akan buat lengkungan di sini. Dengan menggunakan pembaris, kita akan buat satu garisan lurus yang menyambungkan titik B dengan persilangan di sini. Kita akan gunakan jangka sudut untuk menguji sudut 120 yang kita bina tadi. Jadi dapat diperhatikan sudut yang kita bina tadi bernilai 120 darjah. Labelkan sudut yang kita bina tadi. Dan tandakan C di sini. Jadi inilah sudut ABC bernilai 120 darjah. Sekarang kita akan bina pula sudut 120 darjah di sini. Letakkan jarum jangka lukis pada titik B. Kemudian kita akan buat satu lengkungan sebegini. Letakkan jarum di sini. Kita akan buat satu lengkungan di sini. Ini adalah sudut 60. Untuk sudut 120, kita perlu buat satu lagi di sini. Okey. Kita ambil pembaris, kita buat satu garisan yang menyambungkan titik B dan juga persilangan ini. Pastikan garisan yang awak buat tepat-tepat bersilang pada setiap titik. Baik, kita akan uji adakah sudut ini bernilai 120 darjah dengan menggunakan jangka sudut. Ya, dapat diperhatikan sudut yang kita bina ini bernilai 120 darjah.
Kemudian labelkan sudut kita. Seratus dua puluh darjah dan ini adalah titik C. Selamat mencuba.